Halo, kembali lagi dengan gua Tommy, dan hari ini kita kedatangan satu unit kendaraan, yaitu Fortuner. Nah, untuk Toyota Fortuner ini memang rencananya dari sang pemilik ada ingin di-upgrade untuk bagian depan, khususnya di bagian lampu, yang dimana untuk di bagian lampu sang pemilik ngerasa kurang banget untuk terangnya. Oleh sebab itu pengen di-upgrade menjadi double projector, terus begitu dengan projector laser, laser LED, dan juga proyektor LED satu lagi. Rencananya pakai dua proyektor pada bagian kiri dan dua proyektor pada bagian kanan. Dan juga ada beberapa tambahan seperti kayak pembuatan DRL dan juga demon berwarna merah. Dan kita lihat untuk prosesnya sekarang udah memasuki ke tahap pembongkaran, dan kita akan memodifikasi untuk si mobilnya, untuk khususnya di bagian lampu. Setelah itu kita pasang kembali dan nanti kita lihat hasilnya, dan juga kita review setelah selesai. Proses pemasangan dari lampu Fortuner yang kita kerjakan pada hari ini sudah selesai. Dan sekarang untuk lampu proyektornya telah terpasangkan dua. Yang satu menggunakan Osram CBI laser, ini menggunakan laser LED. Dan juga yang di bagian bawah tengah ini menggunakan produk dari Saber. Saber juga mempunyai produk proyektor yang berukuran 3 in, yang digunakan untuk lampu utama yang sekarang ini. Untuk cahayanya keren banget, terang banget, dan juga digabungkan dengan dari si Osram laser. Jadi dari jarak lampu dekatnya sama lampu jauhnya ini bakalan sempurna banget. Dan sang pemilik suka kalau demonnya berwarna merah. Oleh sebab itu pada keempat proyektor ini kita menggunakan demon berwarna merah, dan juga ada permintaan tambahan DRL. Di sini untuk DRL-nya memang kita custom karena dari original memang tidak ada. Oleh sebab itu sang pemilik pengen menggunakan DRL yang kecil aja, tidak terlalu panjang, tapi warnanya juga disamakan dengan proyektor. Jadi untuk dari demon dan juga dari DRL warnanya juga udah merah. Jadi kombinasinya memang udah bagus. Bagian tengah kita menggunakan black housing, kita hitamkan semua pada bagian kiri dan kanan untuk si mika proyektor, dan juga untuk strotnya tadi krom kita juga sudah hitamkan, dan untuk demonnya jadi berwarna merah. Jadi untuk si mobil ini jadi terlihat gagah banget. Dan juga sekarang kita akan lihat untuk si sinar lampunya, lampu. Nah, ini untuk si lampu dekat, ini juga cahayanya sudah bagus, walaupun ini kondisi masih siang hari, cahaya juga bisa dikatakan sudah sangat sempurna. Nah, untuk cahaya dari si Saber dan si Osram laser ini tidak perlu kalian ragukan lagi, apalagi digabungkan menjadi double projector. Menggunakan satu projector saja itu sudah terang. Kalau untuk yang ini udah bukan kaleng-kaleng, karena ini menggunakan double projector dengan kualitas projector yang luar biasa. Nah, ini untuk sinarnya ada di belakang sini, kita lihat. Nah, ini memang kita menggunakan dua untuk cut-off-nya, karena supaya naiknya bareng, turunnya bareng. Biasa kalau teman-teman ada yang posisi proyektor yang atas bawah, kalau menggunakan sinar di cut-off yang rata, itu biasanya pas posisi jauh dia akan menyebar. Posisinya pasti akan berubah lagi. Oleh sebab itu kita menggunakan settingan baru, yang bagian atas kita menggunakan cut-off lebih tinggi, dan pada bagian bawah kita juga menggunakan posisi yang ada di bawah. Jadi nanti setelannya begitu posisinya lagi pengen dijauhin, pengen dia naiknya bareng dan turunnya bareng. Tapi kalau posisinya diratain, kalau untuk model proyektor yang Fortuner seperti ini, biasanya sinarnya akan lari. Kita menggunakan metode model baru yang sudah berapa kali kita gunakan, dan itu hasilnya malah lebih bagus dan posisinya lebih lebar. Dari posisi bawah ke depannya posisi dapat lebih lebar karena menggunakan dua cut off, dan juga sinarnya bisa jauh lebih bagus. Sekian review singkat dari kita, semoga teman-teman suka, dan kalau misalkan teman-teman ingin memodifikasi di kota Anda, silakan konsultasikan dengan teman-teman bengkel yang ada di kota Anda supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, dan kualitas yang bagus. Salam untuk Modifikasi Indonesia.